Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kumbang mencari makan terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan moga diiring restu ilahi. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah antara baik-baik pantun pembukaan yang biasa kita dengari dalam mana-mana majlis yang kita hadiri. Berbicara tentang bidang pengacaraan ini, tidak semua daripada kita mungkin mempunyai keyakinan untuk menjadi pengacara majlis ataupun dilantik menjadi jawatan kuasa berkaitan dengan protokol majlis. Jangan bimbang, jangan khawatir tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada petang ini, sempena dengan program resensi buku USTP PPD Manjung, saya akan mengupas sebuah naskah yang akan membantu kita untuk memahami, mendalami dan mendapatkan ilmu berkaitan dengan bidang pengacaraan dan mungkin akan membantu kita untuk meningkatkan keyakinan diri apabila kita dilantik sebagai pengacara majlis ataupun pengendali sebagai jawatan kuasa berkaitan dengan protokol majlis. Bersama saya, Puan Hartini binti Arba'in, Kaunselor Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Manjung, yang akan mengupas sebuah naskah yang saya kirakan begitu istimewa yang banyak membantu saya dalam bidang pengacaraan, iaitu travelog pengalaman pengurusan majlis dan pengacaraan. Naskah ya dengan 88 halaman ini diterbitkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Batang Padang pada tahun 2021. Ya, dan naskah ini ditulis oleh dua orang insan yang saya kirakan hebat dalam bidang pengacaraan, iaitu Encik Azman bin Ismon, merupakan penolong PPD sektor pengurusan sekolah di Pejabat Pendidikan Daerah Batang Padang, dan sahabat saya Puan Farina binti Muhammad Matore, merupakan Kaunselor Pendidikan Daerah di Pejabat Pendidikan Daerah Mualim. Buku ini, ya tuan-tuan dan puan-puan, mengandungi 10 bab yang akan mengupas antaranya berkaitan tentang pengurusan majlis, ya, pengurusan majlis rasmi, panduan asas protokol, seterusnya dalam bab 5 mengupas juga tentang susunan gambar rasmi, seterusnya dalam bab 6 dikongsikan bagaimana protokol pengibaran dan penghormatan bendera ya bagi majlis yang melibatkan kibaran bendera. Seterusnya, ni yang topik yang penting lah ya, iaitu pengacaraan majlis rasmi. Seterusnya, peranan dan fungsi penyambut tetamu. Dan seterusnya, peranan dan fungsi pegawai protokol dan pegawai pengiring dalam sesuatu majlis. Dan yang terakhir dalam bab 10 dikongsikan tentang perhubungan pengurusan dan publicity media. Saya kirakan naskah ini sangat istimewa tuan-tuan dan puan-puan, yang mana bagi kita ya yang mungkin dilantik, mungkin menjadi sebahagian daripada jawatan kuasa protokol, naskah ini boleh dijadikan panduan ya, yang mana antara pengisian-pengisian penting dalam naskah ini contohnya seperti dikongsikan bagaimana pengurusan untuk majlis yang bersifat rasmi, majlis yang dikatakan penuh istiadat ya pengendaliannya, dan juga majlis tidak rasmi. Selain daripada itu, naskah ini juga membantu kita untuk mendapatkan maklumat ataupun protokol yang tepat berkaitan dengan pengurusan sesuatu majlis rasmi, bermula daripada peringkat perancangan, penyediaan kertas kerja, pemilihan tempat, susunan jemputan yang hendak dijemput ya, susunan atur cara majlis dan seterusnya, bagaimana untuk membuat kad jemputan, bagaimana untuk membuat backdrop kepada program dan juga susunan rostrum untuk pengacara dan pemberi ucapan dalam sesuatu majlis.
begitulah ya, detail ataupun terperincinya kupasan dalam buku ini yang sangat akan membantu kita dalam mendapatkan info berkaitan pengendalian sesuatu majlis ya. Dan buku ini juga turut berkongsi tentang panduan asas protokol, di mana menyentuh tentang elemen protokol itu sendiri, susunan keutamaan sama ada dari segi pengucapan, tempat duduk, susunan tempat duduk dan susunan meja ya. Dan seterusnya saya kirakan tambahannya dalam istimewa dalam naskah ini adalah dikongsikan bagaimana susunan untuk gambar rasmi ataupun portret rasmi pemimpin negara mengikut tata cara dan juga lokasi yang bersesuaian sama ada di pejabat ataupun di sekolah ya. Dan seterusnya adalah tentang tata cara ataupun protokol pengibaran dan penghormatan bendera. Ini adalah bagi majlis-majlis rasmi yang melibatkan pengibaran bendera lah. Ya, antara perkara yang dikongsikan adalah adat dan tertib bendera, tempat pengibaran, masa pengibaran, susunan keutamaan, tata cara menaikkan bendera, ya, bagaimana untuk berdiri tegak memberi penghormatan, seterusnya bagaimana untuk memelihara bendera dan juga susunan bendera. Dan yang paling istimewa adalah ya, kupasan bagaimana untuk menjadi pengacara majlis mengendalikan sesuatu majlis, di mana di sini disertakan bagaimana untuk kita menyusun panggilan hormat untuk tetamu atau lebih kita kenali sebagai salutasi, dan juga disertakan juga contoh skrip pengacara majlis untuk beberapa majlis yang mungkin dapat dijadikan panduan asas ya, kepada kita apabila kita hendak mengendalikan sesuatu majlis. Dan naskah ini tidak hanya menumpukan bidang pengacaraan, tapi dia protokol secara menyeluruh di dalam sesuatu majlis, melibatkan juga ya asas panduan kepada penyambut tetamu yang mungkin kita rasakan oh penyambut tetamu menyambut bersalam dengan tetamu dan sebagainya, tetapi di sini dikupaskan dengan lebih lanjut tentang bidang tugas penyambut tetamu, pembahagian tugas dan panduan asas bagi penyambut tetamu. Dan seterusnya dikupas juga tentang jawatan kuasa pegawai protokol ya, dan juga pegawai pengiring ataupun biasa kita kenali sebagai liaison officer ya, dengan insinnya itu dikongsikan bagaimana ciri-ciri untuk menjadi pegawai protokol, apa itu peranan dan fungsi pegawai protokol dan juga pegawai pengiring. Dan yang seterusnya adalah dikongsikan juga ya, pengalaman ataupun panduan bagaimana untuk mengendalikan sesuatu majlis yang melibatkan kepada jemputan media. Ya, di sini dikongsikan bagaimana untuk jemputan media itu dilaksanakan, bagaimana untuk penyediaan press kit, ya, seterusnya pengurusan media. Dan yang terakhir dikongsikan tentang berkaitan susunan fotografi ya. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah selepas membaca naskah ini kita akan lebih yakin, kita akan mendapat lebih banyak maklumat yang tepat berkaitan dengan pengurusan sesuatu majlis dan bagaimana untuk menjadi seorang pengacara yang hebat, insyaAllah. So jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, milikilah naskah yang istimewa ini, Travelogue Pengalaman Pengurusan Majlis dan Pengacaraan. Semoga ianya dapat membantu kita dalam menguruskan ya majlis dan pengurusan harian kita. Sekian, terima kasih.